Ini dia sosok perempuan-perempuan tangguh yang akan menjadi masinis Mass Rapid Transit atau MRT di Jakarta. Sedikitnya ada 6 masinis perempuan dari total 41 masinis yang telah terpilih. Nah, pemilihan perempuan sebagai masinis MRT ini bukan tanpa alasan. Tujuannya agar membawa suasana yang lebih sejuk di dunia transportasi umum yang dikenal keras. By nature tuh public transportation, railway itu memang dunia yang keras. Ya udah harus terbiasa lah, masinis itu dimaki-maki penumpang gitu kan. Telat dikit, dimarahin gitu kan, dilempar udah harus biasa. Memang masinis wanita ini di tengah dunia yang begitu keras, dia tuh ada sentuhan kelembutan. Jadi mungkin untuk pelanggan mungkin terasanya lebih adem gitu ya. Mungkin dari sisi itu aja sih. Hampir semua masinis yang direkrut merupakan lulusan baru sehingga minim pengalaman. Namun PT MRT Jakarta telah mengirim mereka ke Malaysia untuk dilatih dalam mengoperasikan MRT. Kalau kesulitan sih hal baru pasti juga grogi sih, karena kebetulan kita benar-benar pegang handle langsung dan ada penumpang di belakang gitu. Jadi kita juga tenangin penumpang, kita juga benerin si tren itu. Jadi ngadepin situasi kayak gitu sih yang baru. Saat ini PT MRT Jakarta berupaya melakukan sertifikasi para pegawai operasional dan pemeliharaannya. Khusus bagi masinis, sertifikasi akan dilakukan setelah konstruksi MRT rampung 100%. Sejauh ini progres pembangunan Mass Rapid Transit Jakarta mencapai 92,5%. Praktis sisa pekerjaan pembangunan fisik MRT Jakarta tinggal menyisakan sekitar 7,5% lagi menuju pengoperasian kereta di Maret 2019. Jumlah rangkaian atau set kereta pun sudah tiba di Jakarta. Dan jika mulus, rencananya akan diuji coba pada Mei mendatang. Galuh Rahmat, Rio Pramasta melaporkan untuk NET.